Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tepatnya malam ini kita akan mengupas sedikit tentang hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Sabda beliau adalah yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kata beliau, apapun yang aku larang bagi kalian, fajtanibuhu, perintah Rasulullah adalah jauhilah, jangan dilakukan, jangan dekati. Dalam poin pertama ini nanti akan sedikit berbeda, karena manahaitukum anhu fajtanibuhu, apapun yang dilarang oleh Rasulullah maka kita harus menghindarinya secara total. Jadi kalau ada satu contoh larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita dilarang mengkonsumsi khamr atau miras umpamanya, maka tidak ada toleransi. Umpama kita ambil langkah, secara umum kalau kita minum tidak, tapi kalau kita campurkan ke masakan, campurkan ke kue yang sekarang marak di toko-toko, itu kalau kita masih melakukan itu maka kita belum dianggap sebagai muslim yang taat. Artinya kita masih dianggap muslim yang maksiat, belum melaksanakan ma nahaitukum fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan yang kedua, apapun yang aku perintahkan, yang Rasulullah perintahkan kepada kamu sekalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah. Fa'tu minhu, maka kerjakanlah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mastata'tum. Di sini ada catatan mastata'tum. Mastata'tum ini adalah mengukur kadar kemampuan kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Secara umum perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbagi dua. Ada yang perintah wajib, ada yang perintah mandub atau sunnah. Sama. Perintah wajib pun kita melaksanakannya adalah sesuai kemampuan kita. Contohnya, kita diwajibkan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi seperti apapun sifat sholat Nabi, dilakukan dengan berdiri dan seterusnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, mastata'tum tadi terlaksana atau dipraktekkan. Contohnya ketika seorang dalam kondisi sakit, maka sangat memungkinkan dia melaksanakan sholat yang wajib tadi dengan duduk misalnya, atau dengan tidur misalnya, atau bahkan dengan hanya isyarat sholat wajibnya ini. Nah, melaksanakan seperti ini, melaksanakan perintah wajib seperti ini masih terhitung melaksanakan, terhitung taat kepada Rasulullah. Mandub juga sama. Sholat sunnah misalnya, sholat duha namanya, bisa kita laksanakan dua, bisa kita laksanakan 4 rakaat atau 6 rakaat. Mastata'tum, kalau umpamanya kita waktunya terbatas,
keburu-buru segera berangkat kerja atau yang lainnya, maka kita laksanakan yang paling ringan, 2 rakaat misalnya. Maka ini sudah masuk dalam faktu minhu. Kita dianggap telah taat pada Rasulullah. Kenapa begitu? Fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa umat-umat sebelum Nabi, sebelum umat Rasulullah, ini banyak yang dihancurkan, banyak yang dimusnahkan karena satu, yang pertama adalah kasratu masailihim. Terlalu banyak bertanya. Ketika diperintahkan atau dilarang, balik bertanya seakan-akan memperjelas, tapi tujuannya adalah dia tidak ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabinya. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, lebih jauh lagi orang-orang itu menolak, tidak mau melaksanakan yang diperintahkan. Di sini kita bisa ambil pelajaran, termasuk orang-orang yang kasratu masailihim atau ikhtilafuhum ala anbiya'ihim adalah orang yang tidak mau mentolerir sabda beliau mastata'tum. Jadi sekarang sering kita temui orang-orang yang memaksakan. Contoh, memaksakan harus persis seperti apa yang ada di zaman Rasulullah, padahal zaman sudah tidak memungkinkan. Itu bertentangan dengan mastata'tum tadi. Makanya para ulama fikih maupun usul fikih memberikan panduan-panduan bagaimana kita tetap menjadi seorang mukmin yang taat, kita tetap sebagai mukmin yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, dan yang paling penting adalah kita bisa menahan diri, menjauhi dari apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sejalan dengan ayat yang ada di Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Ketakwaan, kita dituntut untuk bertakwa mastata'tum. Seperti tadi tentang melaksanakan perintah. Di lain ayat juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban perintah tentang sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan atau berat dilaksanakan. Karena agama kita diciptakan sebagai agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidak ada satupun perintah dalam agama itu adalah untuk mempersulit umat untuk melaksanakannya. Semoga kita diberikan ma'unah oleh Allah, dapat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apapun yang dilarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.